Oke, hari ini kita akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk membuka pola atau lupa kata sandi di HP Avan S5e Neo. Dia lupa kata sandinya. Sekarang kita akan membobol kata sandi di Avan S5e Neo. Oke, pertama-tama kita buka dulu baterainya, kita matikan HP-nya. Susah banget ini. Pertama kita buka dulu baterainya. Oke, buka, udah mati. Sekarang pasang lagi. Yaitu cara untuk membobolnya, kita harus tekan tombol volume atas bersamaan sama tombol on off, tombol menghidupkan HP. Tombol on off nya sama tombol atas volume atas. Oke, tekan ya. Satu, dua, tiga. Oke, lepas. Nah, sekarang dia muncul seperti ini. Kalau dia udah muncul seperti ini, kita tekan tombol on off. Nah, muncul seperti ini. Terus kita pilih untuk memilih kita tekan tombol volume bawah. Nah, kita pilih wave data atau factory reset. Ini dia. Oke. Untuk tombol OK-nya kita pilih tombol volume atas. Ini volume atas ini. Jadi kita langsung mereset HP Avan S5e Neo. Kalau udah seperti ini, kita tekan tombol volume atas. Oke, tekan. Oke. Lalu kita turunkan lagi ke bawah. Ke bawah. Kita pilih total all user data. Yes, the total all user data. Itu yang kita pilih. Kita tekan lagi tombol atas, tombol volume atas. Oke, itu oke. Dia akan tampil seperti ini. Kalau udah seperti ini, oke, kita tekan tombol atas lagi. Nanti restart ya. Oke, begitulah cara untuk membobol kata sandi atau pola Avan S5e Neo. Terima kasih. Belum ya, kita tunggu dulu ya sampai hidup ya, kita lihat hasilnya.